Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi dipertemukan kita di dalam rumahnya. Mudah-mudahan duduk kita dalam rumah Allah mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan nikmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keselamatan daripadanya. Jadi alhamdulillah, sementara kita menunggu masuknya solat fardhu isyak dan juga untuk kita sama-sama untuk melaksanakan solat sunat tarawih. Jadi kita berada seketika dalam majlis ilmu, dalam kuliah ataupun tazkirah Ramadan. Mudah-mudahan dengan sedikit huraian dan pencerahan daripada apa yang saya hendak sampaikan ini memberikan satu pengajaran ke atas diri saya dan sekalian yang hadir untuk sama-sama kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran dan dapat membuat persiapan untuk kita menghadapi akan kematian yang pasti akan dilalui oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, pertamanya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama yang Nabi bawa kepada untuk sekalian manusia, sekalian umat, yakni akhlak. Nabi membawa contoh akhlak yang baik kepada seluruh penduduk Mekah dan Madinah pada ketika itu supaya orang tertarik dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan Ramadan, apabila Allah Taala turunkan akan ayatnya di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Nak kaitkan bahawa apabila Allah Ta'ala menyeru ya ayyuhal lazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala seru kepada orang-orang yang beriman. Tetapi kalau Allah Ta'ala seru wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, nah, apabila kalau Allah Ta'ala sebut wahai sekalian manusia, bukan sahaja kepada orang Islam, bahkan orang bukan Islam pun wajib taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana dalam ayatnya, ya ayyuhan nas suttaku rabbakumul lazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala suruh wahai sekalian manusia, maksudnya bukan kepada orang Islam saja, orang bukan Islam pun wajib patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apabila Allah Ta'ala menyeru ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana kepada umat-umat Nabi sebelum kamu. Kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman? Ni kita semua ni lah. Nah, hak yang percaya kepada Allah, hak yang percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah orang-orang yang beriman, orang yang beriktikad dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Maka sebab itulah jadikanlah Ramadan kita ini sebagai Ramadan kita yang terakhir. Tahun depan belum tentu lagi kita dapat bertemu dengan Ramadan. Bukan kata saja tahun depan, esok pun belum tentu lagi dapat bertemu dengan Ramadan. Pagi esok belum tentu lagi dapat kita berjemaah subuh bersama-sama. Pagi besok belum tentu lagi dapat bersahur dengan anak dan isteri. Sebab kematian itu datang secara tiba-tiba. Tanpa diundang, tetapi apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat maut, maka dia akan menurut perintah Allah. Sebab itulah buatlah Ramadan kita kali ini yang terbaik. Kalau tahun lepas kita rasa baik dah puasa kita, maka tahun ni kita buat lagi baik. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikanlah Ramadan ini juga sebagai satu madrasah, satu institusi ataupun satu universiti untuk mendidik diri kita. Walaupun sekarang ni kita sudah berada pada fasa yang ketiga, 10 hari yang terakhir. Nah, 10 hari yang terakhir inilah masing-masing sibuk. Nah, ada yang sibuk nak buat baju raya, ada yang sibuk nak buat kuih raya, dan ada yang sibuk mencari baju-baju perhiasan rumah dan sebagainya. Dan ada juga manusia yang sibuk pada 10 Ramadan yang terakhir mencari malam Lailatul Qadar. Rebutlah peluang hak yang ada ini, kerana pada satu malam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ganjarannya yang lebih hebat, yang lebih banyak, lebih daripada 10 hari, lebih daripada 1000 malam. Tak, rebut peluang hal yang ada supaya kita ni dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bukan semua orang boleh dapat, hanya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Masjid Nabawi pun belum tentu lagi dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Imam Masjidil Haram pun belum tentu lagi dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sebab hanya dipilih oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala nak berikan kepada orang yang jahil, Allah Ta'ala boleh beri. Kalau Allah Ta'ala nak berikan kepada budak mak rempik pun, Allah Ta'ala boleh beri. Kalau Allah Ta'ala nak berikan kepada mapek, haya, cocok, heroin di tengah, di tangan pun, Allah Ta'ala boleh beri. Sebab hanya dipilih oleh Allah. Orang yang dapat malam Lailatul Qadar ini, Allah Ta'ala akan membuka hijab matanya. Allah Ta'ala akan membuka hijab telinganya, di mana dapat melihat pohon-pohon bersujud kepada Allah. Katakanlah kalau kita tunggu tengah malam, dekat luar, 10 malam yang terakhir, jangan tidur. Kita boleh tanya tak, pokok ni bersujud kepada Allah? Tak boleh. Kita boleh dengar tak batu-batu di jalanan bertasbih kepada Allah? Tak boleh juga. Sebab hanya dipilih oleh Allah. Hak yang dapat melihat pohon-pohon bersujud kepada Allah, yakni apabila Allah Ta'ala membuka hijab matanya, dan pada malam itu dia dapat mendengar batu-batu di jalanan, batu-batu di tanah ini bertasbih kepada Allah. Ikan-ikan yang berada di dalam kolam, yang berada di dalam akuarium dekat rumah tuan-tuan pun akan bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala membuka hijab telinga kita, kita akan dapat mendengar semut yang berjalan pun bertasbih kepada Allah. Kalau kita boleh dengar gitu, dengar batu berzikir, dengar ikan berzikir, pohon-pohon sujud kepada Allah sambil berzikir kepada Allah pada 10 malam yang terakhir, maka ingatlah malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Tak, kalau kita dapat melihat pohon bersujud kepada Allah. Tak, susah nak dapat tuan-tuan. Tak, kerana dipilih oleh Allah.
Tetapi janganlah kita berputus asa dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 malam yang terakhir. Bangunlah di tengah malam memohon bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan salah satu malamnya pada 10 malam yang terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Dengan kita berdoa kepada Allah pada 10 malam yang terakhir. Doa kita jika jatuh pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar, doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak kita terus dapat apa hak yang kita minta. Barangkali Allah Taala akan beri 10 tahun yang akan datang. 5 tahun yang akan datang baru Allah Taala beri. 5 tahun akan datang baru kita dapat apa hak yang kita hendak. Masa tu barulah kita teringat. Tak, kita teringat, oh inilah doa yang pernah aku minta 5 tahun yang lalu pada 10 malam yang terakhir. Tapi dah ingat dah pada malam yang keberapa. Tak, sebab dia malam-malam ganjil yang berlaku Lailatul Qadar. Baru kita teringat, ni doa di antara doa yang pernah aku minta pada 10 malam yang terakhir. Setelah 5 tahun baru Allah Ta'ala beri, bermaksud pada malam yang kita berdoa itu adalah malam Lailatul Qadar. Sebab tu jangan berputus asa walaupun kita tidak dapat melihat kejadian-kejadian yang luar biasa pada malam tersebut. Sebab orang biasa kalau dapat melihat, kalau dapat melihat malam Lailatul Qadar itu, nescaya akan banyak berlaku kemalangan jalan raya. Dah, pihak hospital polis akan sibuk malam tu. Kalau dah semua dapat melihat pohon-pohon tumbang di jalan raya, tengok pokok bersujud. Dah, tumbang habis. Nah, sebab tu hanya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah pada 10 malam yang terakhir. Baik. Seterusnya, yakni pada bulan Ramadan ini juga kita belajar untuk menjauhi daripada melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berpuasa tetapi tidak solat. Ada orang yang berpuasa tetapi mendedahkan aurat. Ada yang berpuasa tetapi masih lagi melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Orang yang berpuasa tetapi tidak solat, satu kerugian yang amat besar. Kerana hanya letih. Puasa tidak mendapat apa-apa. Nah, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ibu bapa melatihkan anak-anak solat pada seawal usia 7 tahun, bukannya puasa. Kerana orang yang solat sudah pasti akan menjaga puasanya, tetapi orang yang berpuasa belum tentu dapat menjaga solat. Sebab kita ni kebanyakan manusia hari ini, dia lebih patuh kepada perintah arahan doktor daripada Allah Ta'ala. Kalau masuk hospital, apabila doktor arahkan pesakit suruh berpuasa, maka pesakit ini akan berpuasa. Sebab apa? Sebab nak sehat. Tetapi Allah Ta'ala perintahkan jelas di dalam Al-Quran, perintah yang wajib berpuasa. Maka ramai manusia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak, sebab itulah ramai sekarang ni hanya sekadar berpuasa menahan lapar dan dahaga sahaja, tetapi tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belajar menjauhi maksiat kepada Allah, orang yang tidak solat adalah merupakan jenayah yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak, orang yang mendedahkan aurat pun sama juga. Ada yang berpuasa tetapi mendedahkan aurat.
Tak, belajar jauhi maksiat kerana kita banyak melakukan perkara yang sia-sia. Tak, kita sudah menjaga pahala Ramadan daripada bermulanya muazzin melaungkan azan subuh sehinggalah muazzin melaungkan azan pada waktu maghrib. Pada awal subuh kita telah menjaga pahala Ramadan kita dengan sebaik mungkin. Tak, sehinggalah apabila kaki kita ini melangkah masuk ke pasar-pasar Ramadan, maka pahala puasa kita berkurangan. Bahkan setengah ulama' mengatakan boleh membatalkan puasa. Sebab apa? Sebabnya apabila kita melangkah masuk ke pasar-pasar Ramadan, janganlah kita melihat pada kuih yang hendak kita beli, tetapi tengoklah kepada orang yang menjual. Sebab kadangkala ada orang yang menjual makanan di pasar-pasar Ramadan, ya, memakai pakaian yang mendedahkan aurat. Ada juga para penjual yang tidak solat. Tak. Kita telah menjaga pahala puasa kita daripada subuh, tetapi akhirnya kita memakan makanan daripada tangan-tangan orang yang melakukan dosa terhadap Allah. Maka ulama kata makanan tersebut adalah syubhat. Nah, makanan tersebut adalah syubhat. Mana mungkin kita telah menjaga pahala puasa, akhirnya kita memasukkan makanan yang syubhat ke dalam tubuh badan kita. Maka jadi satu kerugian yang amat besar. Nah, walaupun makanan itu halal tetapi syubhat. Nah, sehingga ada ulama mengatakan bahawa boleh membatalkan puasa. Nah, memasukkan makanan yang syubhat, berbuka dengan makanan yang syubhat. Sebab daripada tangan-tangan orang yang melakukan dosa terhadap Allah. Dan ada sebahagian ulama mengatakan bahawa pahala puasa kita berkurangan. Walaupun makanan itu tidaklah haram, tetapi hati kita tetap menjadi hitam. Hati kita tetap menjadi keras. Tak? Sebab itulah doa kita payah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sebab pemakanan kita daripada sumber-sumber yang syubhat. Baik, dalam bulan Ramadan ini juga hendaklah kita belajar untuk menjauhi hawa nafsu. Tak, menjaga hawa nafsu terutamanya dalam bab makanan. Tak, sebab bulan Ramadan ini juga lebih dikenali sebagai bulan pesta makanan. Tak, bulan pesta makanan sebab apa? Kuih-kuih hak yang dijual, kuih-kuih hak yang dihidangkan, makanan yang dihidangkan hanya ada pada bulan Ramadan. Tak. Selepas pada Ramadan tak ada. Bulan Ramadan inilah mari macam-macam jenis kuih. Kubah guling, gajah guling, badak berendang, itik siti ada lagi. Lepas pada Ramadan ada tak? Tak ada. Sebab tu tengok semua nak beli sebab apa? Nafsu. Tengok jenis air, 10 balang air orang jual air. Tak. Air sirap, air bandung, oring, jagung, lecikang, teh o milu o, air tebu, air ketum. Tak. Dia air tebu dia kena ada sebelah air ketum sebab color sama. Tak. Tu pun beli juga. Tak, beli. Sebab apa? Nafsu makan kita ni. Tak. Tuan-tuan, nafsu ni tidak pernah tua. Nafsu sentiasa muda. Tak, nafsu sentiasa muda, dia tidak pernah tua. Tak. Sebab itulah iblis walaupun dibelenggu. Tak, walaupun diikat, walaupun digarilah, orang kata dilemparkan ke tengah laut. Tak. Dia tidak pernah merasa bimbang.
Nah, sebab apa? Sebab iblis kata, aku telah mendidik manusia ini sebelah bulang dengan nafsu. Sebab itulah dalam bulan Ramadan masih lagi ada berlakunya pembunuhan. Masih ada berlakunya kes-kes rogo maksiat. Masih ada berlakunya rompakan. Sebab apa? Sebab didikan iblis dalam diri manusia selama sebelah bulan dengan nafsu. Nah, dia tak kisah pun dia kena ikat ke, dia kena tambak ke, tak ada masalah bagi diri dia. Sebab dia dah tinggal sebelah bulan tu. Sebab tu tengok dalam bulan Ramadan, ada tak berlaku kes kecurian? Ada. Ada tak berlaku kes maksiat, zina, minum arak di kalangan umat Islam? Ada juga. Bahkan ada di kalangan orang Islam kita ni berbuka puasa dengan meminum khamar, meminum arak pun ada juga. Tak. Bukan tak ada. Ha. Orang Islam kita berbuka puasa dengan meminum bir, meminum tiger, stout dan sebagainya. Kerana ra'i, ra'i saing-saing yang bukan beragama Islam yang turut serta berpuasa. Bengong punya manusia lagu ni. Tak, pasal lagi ada. Sebab apa? Sebab nafsu yang telah dididik oleh iblis dalam diri manusia. Tak, belajar jauhi nafsu. Daripada melakukan maksiat terhadap Allah dan juga maksiat terhadap manusia. Baik. Seterusnya dalam bulan Ramadan ini jugalah kita kena banyak membaca Al-Quran. Tetapi janganlah kita membudayakan Al-Quran. Tetapi orang kita kebanyakannya dia membudayakan Al-Quran, bukannya membaca Al-Quran. Sebab membudayakan Al-Quran, ia jadikan satu budaya hanya setahun sekali. Apabila bulan Ramadan tiba, dia akan bertadarus. Habis sahaja Ramadan, tiada lagi tadarus. Dia jadi tidur terus. Tak. Dia dah sama macam elang buah kurma Yusuf Tayyuk. Sebab elang buah kurma Yusuf Tayyuk pun, dia hanya datang setahun sekali pada bulan Ramadan. Habis sahaja Ramadan, elang buah kurma di dalam TV sudah tiada lagi. Tunggu tahun depan pula. Samalah juga apabila bacaan Quran pun kita buat macam tu. Sama dengan elang. Sebab tiada istilah khatam dalam membaca Al-Quran. Habis sahaja surah 114, surah An-Nas, maka hendaklah kita bermula balik daripada Al-Baqarah. Begitulah seterusnya. Bacalah Al-Quran sehingga mati. Janganlah tunggu mati baru hendak membaca Al-Quran. Itu pun dibaca oleh orang lain. Nah, datanglah ke masjid hingga mati. Jangan tunggu mati baru nak datang ke masjid sebagai mayat. Tak. Datang ke masjid sehingga mati. Bukan sehingga tua, tetapi sehingga mati. Jangan tunggu mati baru nak datang ke masjid. Itu pun sebagai mayat berada di hadapan imam. Tak. Solatlah kita ini di belakang imam. Jangan tunggu masa kita akan berada di hadapan imam sebagai mayat disolatkan oleh imam. Tak. Tapi banyak yang berlaku orang kita ni bulan Ramadan, awal pertama Ramadan, dua minggu pertama, mana-mana masjid surat akan limpah para jemaah sampai ke bawah. Tak. Sampai dalam kolah pun ada semayang siap pakai goga duduk dalam kolah duduk selawat. Nah, sallallahu assalamualaikum, tengok siapa dia siap dalam kolah duduk. Ramanya nak menunjukkan bahawa ramanya pada 2 minggu pertama Ramadan. Tapi pada 10 yang terakhir, dia nak kembali kepada jemaah yang sebelum Ramadan. Tak, sepatutnya 10 malam yang terakhir inilah jemaah makin bertambah.
lebih ramai daripada awal Ramadan. Nah, sebab apa? Masing-masing sibuk nak dengan urusan dunia sebab tu jadi dak ramai. Nah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dalam bab solat tarawih pun sama juga. Nah. Tak kisahlah. Sama ada tuan-tuan nak buat 4 ke, 8 ke, 20 ke terpulang. Zaman Nabi, Nabi buat 8 rakaat. Ya, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab 20 rakaat. Ya. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz 40 rakaat. Nah, menunjukkan bahawa tiada ketetapan hukum berapa rakaat dalam bab solat tarawih. Terpulang kita larat berapa rakaat. Rasa larat nak buat 4 rakaat, buatlah 4 rakaat. Jadi dapat pahala 4 rakaat. Rasa nak buat 8, buat jelah 8. Dapat pahala 8 rakaat, begitulah seterusnya. Nah, tetapi yang paling penting, walaupun buat 4, hendaklah disudahi dengan witir. Tak, hendaklah disudahi dengan witir. Sebab apa? Menjadi satu kerugian yang amat besar. Kalau kita buat 8 rakaat teruh balik tanpa witir, maka pahala solat kita pada malam itu tergantung. Buat 20 rakaat tanpa witir, pahala solat tarawih 20 rakaat itu akan tergantung. Tetapi kalau kita sudahkan dengan 3 witir, maka kita akan mendapat pahala solat sepanjang malam. Walaupun buat tarawih 4 rakaat. Tak? Buat 4 rakaat, lepas tu buat witir 3 rakaat. 7 rakaat je sembahyang malam tu. Dapat pahala solat sepanjang malam. Tak? Tak kisahlah buat berapa rakaat pun terpulang. Hak yang berapa kita larat. Tak? Molek pada malam pertama Ramadan itu hari. Tak? Hari Ahad tu lah. 5 abang 5 kita puasakan 6 hari bulan 5. Tak? 5 abang 5 tu kita tak puasa lagi. Tapi malam tu buat terawih dah. Sepatutnya bukan buat 20. Buat 40 rakaat malam tu. Tak? Tapi terah buat. Kalau nak tengok Tok Imam kena cek atas tekuk dengan Tok Bilal kat belakang. Tak ada masalah. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz 40 rakaat boleh buat. Tak? Kita boleh buat tak 40 rakaat? Tak larat ustaz. Malu kepada waliullah. Waliullah Rabi'atul Adawiyah. Tak? Wali perempuan. Sebab apa? Sebab dia boleh solat satu malam 300 rakaat. Tak. Waliullah perempuan Rabi'atul Adawiyah. Satu malam 300 rakaat dia solat. Kita 365 malam belum tentu lagi dapat 2 rakaat solat di tengah malam. Tak. Sebab tu kalau setakat buat 8-20 janganlah bersungut. Tak. Hanya sedikit sahaja. Nabi pun buat 8 pun janganlah bersungut. Nabi buat 8, tapi tengoklah sembahyang Nabi walaupun 8 rakaat rapat subuh. Kita 8 rakaat pun pukul berapa siap? 9.30 siap dah. 9.35 makan bubur dah belakang. Mori. Nah. Nah, tak kisahlah tuan-tuan. Yang penting buat kerana ianya datang hanya setahun sekali. Nah, solat tarawihnya hanya setahun sekali dia datang. Tahun depan belum tentu lagi dapat bertemu dengan Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang terakhirnya dalam Ramadan ini juga kita ambil kesempatan dan untuk tingkatkan amalan kita supaya diterima oleh Allah. Sebab apabila kita mati kelak, hayat nak jawab di hadapan Allah taala, hayat nak jawab di alam barzah hanyalah amalan, bukannya ilmu. Ilmu banyak mana sekalipun tidak akan menjawab segala pertanyaan di dalam kubur.
Hak yang menjawabnya adalah amalan kita. Kita belajarlah sampai luar negara sekalipun, buat balik kitab dengan buku satu kontena sekalipun. Kitab saja satu kontena hak panjang 40 kaki. Buka pintu kontena habis jatuh atas kepala kitab-kitab. Tapi kalau tak ada amalan, tak ada guna. Tak ada amalan, tak ada guna. Sebab apa? Kita mati esok-esok, amalan kita hak yang nak jawab di hadapan Allah, bukannya ilmu. Ambil kesempatan untuk tingkatkan amalan kita kepada Allah. Semua hak yang kita buat ini di bulan Ramadan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima dan kita bermohon kepada Allah agar dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Wallahu alam, cukuplah sekadar tu. Insya-Allah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang dalam siri kuliah Maghrib, dalam pengajian kitab Saqaratul Maut, jika diizinkan oleh pihak masjid. InsyaAllah kita akan sambung pengajian selepas daripada hari raya nanti. Wallahu a'lam.